بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم وقال يا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم tuan-tuan, puan-puan yang meneruskan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba, teman-teman yang melihat sesama, kita mengambil sedikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada kita pada tengah hari ini untuk kita sama-sama memanjatkan puji-pujian dan kesyukuran kehadirannya yang memberikan kita kesempatan untuk menunaikan solat fardu zuhur berjemaah dan seterusnya, sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklumi, setiap hari Selasa ya dan juga Khamis kita akan adakan kuliah zuhur membincangkan isi kandungan kitab kedua di dalam siri kitab-kitab fiqah mazhab Syafi'i, iaitu Al-Fiqh Manhaji, iaitu pada jilid yang kedua berkenaan zakat, puasa dan haji. Jadi kita sampai kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 313, iaitu cara mengeluarkan, pada bab yang baru iaitu cara mengeluarkan zakat. Pada pertanyaan dimulakan dengan perkara yang pertama, iaitu tidak lewat daripada waktu yang sepatutnya. Apabila harta sudah mencapai nisab atau lebih dan telah melalui satu haul, maka zakat diwajibkan yang menjadi hak kepada orang yang berhak. Pemiliknya pula mengeluarkannya, ini kadar yang wajib, dengan segera apabila cukup dua syarat. Jadi apabila harta ini sampai haul dia, iaitu setahun, setahun hijrah, dan juga nisabnya sudah sampai, maka wajib dikeluarkan oleh pemiliknya dengan segera. Apabila adanya dua syarat yang kita akan sebutkan di bawah ni. Pertama, mampu mengeluarkannya, itu harta itu ada di sisinya. Kalaulah harta itu tidak ada di tempat dia tinggal, seperti berada di negeri lain, ataupun ia merupakan hutang yang berada di tangan orang lain, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dengan segera. Tetapi sekiranya jumlah harta yang ada di tangannya mencukupi, maka dia wajib mengeluarkannya dengan segera sebagai zakat bagi harta yang berada dalam bentuk hutang. Bermakna, maknanya harta itu ada pada dia dan dia boleh keluarkan zakat. Contohnya macam zakat ternakan, lembu, kambing. Lembu tu ada pada dia, lembu tu ada di negeri Perak ni, jadi dia nak keluar zakat di negeri Perak. Lembu tu ada di negeri Perak, bukan berada di negeri Johor ataupun berada di Sabah, Sarawak. Ataupun lembu ni sudah jadi hutang. Memang dia ada 40 ekor lembu, tapi 40 ekor lembu tu adalah hutang dia kepada orang. Jadi dia tak boleh keluarkanlah pada waktu itu. Itu maksud dia, sama ada 44 lekor sekali ataupun sebahagian. Tapi kalau cukup, misalnya kata
Pak peliku kami nak keluar seko je. Misalnya kata, yang berhutang tu mungkin 30 ekor ada 10 ekor kan, boleh ambil seekor. Maka dia wajib keluarkan, wajib bayar zakat itu dengan segera, dengan serta-merta. Yang kedua, wujud dan hadirnya golongan yang berhak mendapat zakat ataupun hadirnya pemerintah atau wakil yang memungut zakat. Kalau orang yang berhak dengan 8 golongan disebut oleh Al-Quran ataupun wakil mereka tidak berhadir, dia berhak melewatkannya. Bahkan dia mesti melewatkannya sehinggalah hadirnya orang-orang yang berhak. Jadi macam sekarang kita ada Baitul Mal, mau tak mau kita kena bayar lah pada masa. Kita kena bayar pada masa sebab, sebab apa tuan-tuan? Sebab Baitul Mal itu sudah wujud untuk mengutip dan mengagih zakat. Ini contohnya kalau tak ada, misalnya kata wakil pun tak ada, wakil fakir pun tak ada, wakil miskin pun tak ada, wakil amil pun tak ada. Tak ada wakil. So daripada 8 ni wakil satu seorang pun tak ada nak ambil zakat dia. Bagi penyebab Baitul Mal tutup. Hari ni tutup, besok tutup, 7 hari seminggu tutup. Apa jadi sudah jadi? Ya Tuan Zul, penyebab Baitul Mal tutup seminggu. Pergi penyebab Baitul Mal kita dekat, contoh sebagai contoh, pergi penyebab Baitul Mal Kampar, tengok tutup, pejabat ini ditutup selama seminggu. Dia mesti beritahu untuk keterangan lanjut apa, untuk apa-apa urusan zakat sila berhubung dengan pejabat agama Islam daerah Kampar misalnya. Sebenarnya ada juga, cuma dia pindah tempat sementara. Ni tutup terus ni. Tutup terus. Jadi tak wajib dia mengeluarkan serta merta. Tapi kalau dalam konteks Malaysia ni, saya rasa syarat kedua ni tak adalah tuan-tuan. Sebab Baitul Mal terbuka setiap masa, melainkan pada hari cuti Sabtu, Ahad, cuti am atau memang tutup lah. Tapi kalau hari Isnin dan Jumaat, pejabat Baitul Mal akan terbuka pada waktu pejabat 8.5. Tak ada alasan untuk kita tak boleh membayar zakat. Kesan melewatkan. Apabila dua syarat ini wujud tetapi pemiliknya melewatkan pengeluarannya, maka terdapat dua kesan. Pertama, berdosa kerana dia menjadi penghalang orang fakir untuk mendapat harta yang ini haknya tanpa alasan. Perkara ini adalah haram, kecuali apabila dia melewatkannya kerana menunggu kerabat atau jiran ataupun orang lain yang lebih berhak daripada yang hadir. Dengan syarat yang hadir tidak mendapat mudarat yang teruk kerana menunggu dan tidak menambahkan kelaparan dan keperluan mereka. Jika ini berlaku, dia berdosa secara mutlak. Kalau lewat keluarkan zakat, inilah dia kesan yang pertama. Mungkin fakir miskin ni kelaparan. Sampai kita baca dalam khabar dia makan nasi belaukan garam. Tuan, ada yang makan nasi belaukan kicap. Jadi kalau zakat tu lambat dikeluarkan, kemungkinan orang yang berhak asnaf ni akan menunggu terlalu lama. Tapi kalau kata yang menunggu tu tak mendapat mudaratnya, tidak teruk, boleh menunggu. Misalnya kata jadi yang mengeluarkan zakat ni, dia kata saya bukan tak nak bayar dia tuan. Okey, zakat gaji. Okey, zakat gaji macam ni tuan. Okey. Tak apa, ni soalan yang bagus walaupun kita celah kat sini. Zakat gaji ialah apabila seseorang itu membawa slip gajinya ke Baitul Mal dan Baitul Mal akan membuat pengiraan. Dia ada formula dia tuan, ada formula dia. Kemudian nanti Baitul Mal akan menyatakan berapakah zakat setahun yang kita kena bayar daripada gaji kita tu. Kemudian dia pihak Baitul Mal akan menerangkan kepada kita bahawa zakat gaji ini boleh dibuat melalui potongan gaji secara bulanan. Dia panggil potongan zakat bulanan, PZB. Pada saya sendiri pun tuan pernah buat benda tu. Dia ikut pada nisab tuan. Pada nisab. Dia nisab tuan daripada pihak Baitul Mal. Dia ada nisab dia. Dan dia kira tahunan tuan, gaji tahunan, bukan gaji bulanan. Dia kira gaji tahunan sebab haul tu setahun. So nanti dia akan tengok, dia dah tolak, okey kira. So okey, dia kata pendapatan tuan ni wajib dikeluarkan zakat atas ini. Jadi kita mencadangkan potongan zakat berjadual, dia akan potong lah. So dia akan masuk dekat slip gaji tuan ujung tu, potongan zakat berjadual sekian-sekian. RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke, RM50 ke, RM5 ke. Tengoklah, dia tengok macam mana ni kan. Kalau kata gaji bersih tuan tahunan tu,
mencapai tahap nisab, maka dah kena wajib keluar zakat. Dia baitul mal yang ada dia punya angka tu, saya tak ada angka. Berarti baitul mal mana tuan, kalau tuan rajin sikit, tuan tengok dalam website Majlis Agama Islam Perak, ada nisab dia. Kalau tuan tak berapa nak rajin, saya boleh tolong carikan untuk tuan. InsyaAllah. Tapi tuan kena peringat saya, saya takut lupa. Nanti kan jumpa balik hari Khamis esok, ustaz, ada tak ni? Allah lupa. Jadi saya ambil tenut lah. Ya, zakat gaji di Perak, berapa dia punya nisab dia. Bila dapat nanti saya bagi pada tuan. Tapi dia ada kadar dia. Macam saya dulu, saya kena potong satu bulan RM5 tuan. Jadi RM5 kali dengan 12, RM60 setahun zakat. Mana RM60 setahun tu? 1/40, 2.5%. Gaji kita berapa yang sebenarnya kita kan tahu. Dia punya tu. Daripada situ, dia kira situ. Dia kira situ kan. Tuan Zul, tuan, dia kira, okey, kita punya bersih, dia kali dengan 2.5%. Yang itulah kita akan bayar setahun. Lepas tu dia bagi 12. Maksudnya gaji kita 12 kali kita dapat setahun. So dia akan potong lah, kali potong 12. So kita nampak pun, kita pun heran, apalah RM5. Tapi sebenarnya kita kira balik, itulah kadar zakat yang kita kena bayar untuk pendapatan kita, gaji kita selama setahun. Kita rasa macam tak logik tuan gitu. Saya RM5. Tapi memang dia kira-kira, dia kata ini yang ustaz kena bayar setahun RM60. Jadi kali 5 RM12 lah. Ini kali bagi 12 ni apa nama 60 bagi 12 RM5 lah. Itu dia. Jadi tuan Zul jangan terpanjat pula nanti. Dia tengok tu, lah macam bayar tabung surau je kata. RM5. Ya tuan. Dia ada kiraan dia tuan. Tak, kita masa kita isi borang tu bila kita dia ada dekat dalam borang tu, dia ada akad dia tuan. Dia ada akad dia, bila kita sign tu memang kita dah akad sebenarnya. Ya. Yeah. Macam kita buat loan lah. Kita dah baca termu syarat semua, bila kita setuju kita sign lah. Every page of the agreement. Sama je macam yang zakat gaji ni, sama je. Tapi dia punya borang, dia punya borang tu satu muka lah. Jadi sign satu empat lah. Kan? Kalau agreement apa loan ke apa ke, kan dia ada banyak buku suat, every page kita kena sign kan. Tapi macam borang zakat berjadual ni, dia satu dia keping tu bawah tu setuju ni, sign lah. Ada akad kes tu. Mungkin setengah-setengah amil dia akan minta kita baca. Ya tuan dia akan baca, lepas tu kita minta sebelum saya baca ni, saya minta tuan baca dulu, kalau setuju saya akan sebutkan ijab dia, tuan sebut kabul dia, lepas tu tuan sign. Ada setengah buat macam tu. Dia baca tu, okay, kita sambut lah. Kata saya dengan ini menerima syarat ini, membayar zakat ini. Okay, setuju. Sign. Dia dah binding lah, dah jadi satu akad lah tuan. Tu dia. Allahu'alam. Saya okay, tuan tu. Tuan. Okay. Kedua, hak ganti rugi. Maksudnya orang hak orang fakir dan hak mereka yang berhak yang terdapat pada ain harta diwajibkan zakat berpindah menjadi tanggungjawab pemilik itu sendiri. Oleh itu dia wajib menunaikan tanggungjawab tersebut sekalipun semua hartanya musnah. Ini disebabkan dia lalai dan melewatkannya tanpa alasan. Jadi dia menanggung risiko kelalaiannya demi menjaga kepentingan orang yang berhak. Sehingga kan walaupun kelewatan itu untuk menunggu orang yang telah kami sebutkan tadi. Jadi maknanya kalau katalah si pembayar zakat ni dia melewatkan, sepatutnya dia boleh bayar, dia lewat, tiba-tiba harta dia musnah. Jadi syarak mengatakan dia tetap kena bayar sebab dia melewatkan. Waktu dia tak nak bayar, dia tak, waktu dia boleh bayar, dia tak nak bayar. Bila dah habis hangus terbakar kedai, baru dia nak bayar. Jadi syarak mengatakan dia tetap bertanggungjawab, dia kena bayar juga. Sebab sepatutnya dia bayar tapi dia melewat-lewatkan. Sebab harta zakat, untuk makluman kita semua, harta zakat ni adalah bahagian orang fakir miskin atau dan asnaf yang ada pada harta seorang. Jadi itulah dia, macam saya pernah cerita dalam kuliah-kuliah, saya kenapa berlaku ni kes pecah rumah. Kadang-kadang orang yang dipecah rumah tu dia ada simpan harta yang banyak dalam rumah, seperti barang kemas dan sebagainya beratus ribu. Dia tak keluar zakat, dia tak keluar zakat. Bila kita sebut, dia menggunakan pelbagai alasan. Akhirnya Allah Taala turunkan bala pada dia. Macam mana Allah Taala turunkan bala pada dia? Dengan orang Allah Taala mengirim penjenayah untuk memecah rumah dia.
Tapi jangan tuan-tuan salah faham lah. Tuan-tuan kata memang padan muka lah tu, elok lah tu pecah rumah. Lagi banyak rumah dia pecah lagi bagus. Bukan maksud macam tu Tuan Zul eh. Jangan salah faham Tuan Zul, dia pergi KK ni. Nanti mesej kita silap. Orang dah salah faham. Tidak begitu. Eh, maksudnya ialah kita bukan kaji. Memanglah penjenayah ni kerja dia memang jahat. Kerja dia salah. Kerja dia melanggar undang-undang. Memang kita wajib perangi. Ya, kita wajib cegah. Tetapi orang yang menjadi mangsa pecah rumah tu, kalau kita kaji balik, kemungkinan ada yang macam tu tuan. Ya, dia simpan harta dalam rumah, simpan duit dalam rumah, macam yang kita tengok baru ni, berapa banyak satu kabinet penuh dengan duit. Kalau kena pecah rumah, masuk pejabat dia, rumah dia perompak buat lari. Itu ada salah. Taklah, contohlah kita kata macam tu lah. Contoh-contohlah kata, sebab ini kes berlaku di Tapah ya Tuan Zul eh. Yang pecah rumah di Temuh tu, tak jauh dari tempat saya tu. Dia kata RM40,000 barang kemas yang dia simpan tu. Yang dia yang pencuri ambil tu, dia kata ni sikit ni, dia kata nasib baik tak jumpa semua ni. Ada lagi yang lain ni. Mana kalau kata RM40,000 tu bagi dia sikit, mana barang kemas yang dia miliki tu banyak. Tapi mana wajib nak keluar zakat, tapi kenapa dia tak keluar? Kenapa dia tak bayar? Jadi Allah Ta'ala turunkan bah bala. Itu je sebenarnya Tuan Zul. Kena faham betul. Ha, kita tak nak nanti masyarakat ingatkan, oh polis memang suka bila orang kampung ni kena pecah rumah apa semua sebabnya gini. Ha, ustaz dia sendiri kata ni bala kepada orang kampung ni. Tak, bukan macam tu. Tapi takut dia twist. Dia twist. Sebenarnya saya beritahu macam tu, saya kata kita kena kaji kenapa berlakunya kes-kes perompak. Sebab perompak dia tahu. Kalau dia tengok kita mempamerkan kemewahan kita, dia tahu kita ni ada harta, ada simpan harta dalam rumah. Itu dia. Kan? Dan kita ni tak, adakah kita ni dah keluar zakat tuan? Itu persoalan dia. Kalau kita dah keluar zakat, insya-Allah harta kita akan terjamin dengan selamat. Janji Allah SWT dalam Quran. Tutahhiru wa tuzakkihim biha. Bersih harta, bersih jiwa. Kalau kita keluarkan zakat tu janji Allah. Kan? Tapi kenapa kita tak nak ikut perintah Allah, maka Allah Ta'ala turunkan bala. Kan Al-Quran sebut kalau siapa yang bersyukur pada aku akan tambah, ya tuan. La in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu engkar perintah aku mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala kata sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa azab kita ni? Bukan azab neraka lagi, di dunia Allah Ta'ala tunjuklah. Allah Ta'ala kirim penjenayah untuk rompak rumah kita. Waliyazubillah tuan, minta maaf tuan. Nah, bukan kita kena, kadang-kadang kita kena peringat juga. Ya, macam mana? Taklah, bukanlah, mana kita dah berhasil kita beritahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak harta tuan-tuan selamat, kita mencadangkan supaya tuan-tuan lihat harta-harta tuan-tuan yang ada, yang boleh dikeluarkan zakat tu, keluarkanlah. Macam tu. Mungkin kita boleh guna bahasa tu. Supaya harta kita berkat, terjamin selamat. Ya, itulah. Itu tuan ni jelas eh. Wallahu a'lam. Tu jadi itulah sebab-sebab apa ni, yang syarat yang pertama ni, kedua tu kesan melewatkan. Dan insya-Allah kepada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan perkara yang ketiga, iaitu wakil melewatkan pembagian zakat kepada orang yang berhak. Jadi bagaimanakah kalau berlaku kelewatan pembagian zakat ni, bagaimanakah perkara ni boleh diselesaikan, boleh diuruskan? Sebab benda ni adalah di bawah Baitul Mal. Bagaimana kaedah Baitul Mal menguruskan pembayaran zakat yang lewat ini kepada mereka yang berhak menerima dia daripada kalangan asnaf. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung nanti dalam bulan kita akan datang. Wallahu a'lam barakallahu'alaikum. Aku lepali hazaf sallallahu alaihi wa sallam. Bila idai wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.